dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, Bupati Raija. Ya, rumah ibu sekarang ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kan basmalah ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidur, tidur dulu. Alhamdulillah, kamarnya bagus. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Duduk sini yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sama Ibu, sekarang Soraya mau kasih tahu, sebelah Soraya sudah ada TV untuk keluarga Bapak Dalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kemarin Bapak, kemarin Bapak mungkin kalau misalnya mau nonton enggak bisa, atau mungkin harus numpang ke tetangga, tapi insya Allah mulai malam hari ini Bapak bisa nonton berita, bisa nonton Bedah Rumah, bisa nonton kartun, pokoknya semuanya lengkap hanya di GTV. Semoga TV ini bermanfaat ya, Bapak. Amin. Semuanya. Ya. Ada meja makan nih sekarang nih. Iya, benar banget. Terima kasih.
yang paling aku ingat kemarin kita makan malam bersama, makan kerang ya Fit ya, yang udah dicari sama bapak. Itu makannya di bawah ya, rame-rame, tapi mungkin biarpun sederhana tapi terasa nikmat ya. Benar banget. Dan sekarang akan lebih nikmat lagi nih Fit, karena udah ada meja makan ya. Piringnya juga sudah banyak. Piring beling lagi ya. Beling-beling lagi. Terus ada buah-buahan sekarang, jadi bisa sebelum kerja makan buah dulu biar fit. Betul. Nah, sekarang udah ada kulkas nih, jadi buat bisa naruh-naruh minuman dingin, buah-buahan atau sayuran, daging-dagingan juga. Nah, bagaimana Bu? Senang Bu? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau naruh kerang, kerangnya nggak gampang busuk ya, nggak gampang bau, tetap segar ya. Semoga kulkas ini bermanfaat, amin. Bukan malah jadi membebankan ibu, tapi mudah-mudahan bisa jadi modal usaha juga. Nanti bapak bisa jual es, atau jualan apapun ya, nanti dijual ke teman-temannya Ulfa ya. Semoga bermanfaat ya bapak dan ibu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu dan teteh, biasanya kan perempuan hobinya adalah masak. Dapur adalah tempat yang paling enak untuk berkarya ya, untuk suami, untuk ayah. Nah ini alhamdulillahirabbil alamin, sekarang dapurnya sudah bagus ya. Apalagi kan di sini teteh punya bayi, kalau pakai kayu bakar tuh asapnya tuh bahaya buat didik bayi ya. Jadi lebih baik ganti aja pakai kompor gas ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini Bu, silakan. Nah, kita ke sebelah sini dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah modal usaha yang diberikan oleh tim Bedah Rumah Ji TV untuk keluarga Bapak Dalim, khususnya Ibu ya. Nanti Ibu bisa mulai jualan gorengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bisa dibantu sama teteh juga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Bapak maju dikit, lihat sepedanya. Silakan, Pak. Makasih Pak Ade. Nah, bagaimana Pak rasanya Pak? Sekarang udah bisa usaha ikan ya. Akhir kata, saya Soraya Rashid bersama David Jones Cup mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Maka inilah Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih BTV.